Welcome to my channel, Miss Maku Visa Lorenza. Hai, di video kali ini aku pengen banget sharing ke kalian mengenai pemakaian skincare dari brandnya Aimer Skincare. Jadi kurang lebih selama 3 mingguan kemarin aku tuh sempat rutin pakai produk dari mereka. Aku tuh pakai 2 produk dari mereka, yang Lumi Glow Up Serumnya dan juga Lumi Moisture Gel. Sebelumnya aku pengen banget kasih tahu dulu ke kalian kalau aku tuh sebelum pakai skincare dari Aimer ini, aku tuh punya masalah kulit gitu guys di kulit wajah aku. Jadi sebelum pakai produk ini, aku tuh punya masalah kulit yang kering, kusam, dan di kulit wajah aku juga ada beberapa bekas jerawat yang belum hilang-hilang gitu guys sebelum pemakaian produk dari Aimer. Aku cobain produk dari si Aimer Skincare ini karena jujur aku pribadi tuh lumayan penasaran banget dengan produknya. Penasarannya sih udah lumayan lama ya guys. Mungkin pas saat baru-baru muncul gitu ya guys brand si Aimer ini, aku udah sedikit penasaran. Tapi pas penasarannya lagi tuh karena aku udah lihat banyak banget ya yang udah nge-review produknya. Jadi bikin aku makin penasaran, tapi aku baru cobain produk ini tuh di bulan kemarin. Yang bikin aku penasaran banget dengan skincare dari si Aimer ini adalah, yang pertama, aku tuh ngeliat banyak banget yang udah cobain, banyak banget yang udah nge-review. Dan yang kedua, aku cek dari ingredientsnya tuh memang ternyata bagus-bagus. Ada niacinamide, ada centella, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, produk ini tuh sudah aman digunakan karena sudah ada sertifikasi BPOM-nya. Nah, BTW setahu aku, si Aimer Skincare ini dia tuh dikuratori oleh dokter estetika. Dan setahu aku mereka tuh baru punya 2 produk aja, yaitu Lumi Glow Up Serum dan juga Lumi Moisture Gel. Untuk kandungan dari si Lumi Glow Up Serum ini, dia tuh memiliki kandungan yang bagus untuk mencerahkan, seperti kandungan tranexamic acid, terus juga ada kandungan whiten, ada kandungan lactic acid, kemudian juga ada kandungan kakadu plum extract. Jadi mana untuk claims-nya, dia tuh dapat ngebantu untuk mencerahkan kulit, terus juga untuk mengatasi bekas-bekas jerawat ataupun juga flek hitam yang ada pada kulit wajah kita. Lalu dia juga berfungsi untuk menghaluskan kulit kita, melembabkan, dan bisa juga sebagai anti-aging untuk mencegah terjadinya kerutan ataupun garis halus. Nah, kalau untuk tekstur dari si serumnya ini, dia tuh memiliki tekstur yang berupa cairan yang kental gitu. Dan teksturnya ini menurut aku mudah meresap, sama sekali nggak lengket juga di kulit. Kalau untuk cara pemakaian dari si serumnya ini, biasa tuh aku apply si serumnya tuh setelah menggunakan toner ataupun setelah cuci muka. Biasa tuh kalau untuk cara pemakaian, aku tuh pakai si produknya itu pada pagi dan juga pada malam hari. Setiap hari aku tetesin aja ke kulit wajah aku tuh 3 tetes aja guys ke kulit wajah aku kayak gini. Dan habis itu aku ratakan ke seluruh wajah aku. Terus sisa-sisanya tuh aku aplikasiin juga ke leher. Karena kan dia fungsinya untuk mencerahkan ya guys. Jadi aku nggak cuma pakai di muka aja. Kalau misalkan pakai di muka aja nanti hasilnya belang dong. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, dia tuh teksturnya cepat banget meresap. Itu sama sekali nggak lengket. Dan setelah pemakaian, dia tuh bikin kulit wajah tuh jadi kelihatan lebih lembab, sehat banget, dan juga ternutrisi. BTW kalau untuk formula dari serumnya ini, menurut aku dia tuh ringan banget ya guys formulanya. Sangat-sangat moisturizing dan wanginya enak banget sih. Menurut aku wanginya tuh kayak wangi-wangi buah yang segar banget gitu loh. Dan yang paling aku suka setelah si serumnya tuh meresap ke kulit wajah, aku tuh ngerasa kulit wajah aku tuh jadi kayak lebih plumpy gitu loh. Kemudian kalau untuk si Lumi Moisture Gel-nya ini, dia tuh dilengkapi dengan kandungan niacinamide, terus juga ada kandungan centella asiatica-nya yang dapat berfungsi untuk menjaga kelembapan, menyejukkan kulit, mencerahkan kulit, hingga membuat kulit wajah kita tuh jadi lebih cerah, berseri. Selain itu, untuk si Moisture Gel ini, dia juga terdapat beberapa kandungan lainnya, seperti kandungan licorice, kandungan glycerin, benzoic acid, terus juga ada kandungan sodium hyaluronate yang fungsinya itu bagus banget untuk ngebantu melembabkan kulit kita. Lalu kalau mengenai tekstur dari si Moisture Gel ini, dia tuh teksturnya sesuai banget dengan nama produknya, yaitu Moisture Gel. Jadi teksturnya itu bener-bener gel,
rich tapi ringan, dan kalau diratain dia cepet banget ngeresap. Dan kalau untuk aroma dari si produknya ini, dia tuh aromanya soft, hampir nggak ada sama sekali gitu loh. Dan kalau untuk cara pemakaian, ya tuh produknya bisa digunakan pada pagi dan juga pada malam hari. Tapi kalau misalkan pada pagi hari kan kita pakai sunscreen ya guys, minus dari si produknya itu bikin sunscreen tuh jadi kayak ngepil gitu guys, soalnya untuk kelembapannya itu lumayan lembab banget gitu, jadi makanya kayak bikin sunscreennya tuh kayak agak ngepiling. Tapi oke sih, nggak masalah buat aku, jadi aku bisa pakai si produknya itu pada malam hari aja. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri ya guys, ini tuh texture bener-bener cepet banget ngeresap. Dan yang paling aku suka tuh, dia texture tuh kayak bikin adem gitu loh di kulit. Bener-bener ngasih efek yang soothing dan juga calming. Menurut aku untuk si kedua produk ini bagus banget untuk brightening dan juga anti-aging. Bekas jerawat yang ada di kulit wajah aku tuh gampang banget pudarnya. Tapi kulit wajah aku juga sekarang tuh jadi kayak lebih halus, dan yang paling aku suka banget, kulit wajah aku sekarang jadi kayak lebih plumpy gitu sih. Nah, aku juga bakal cantumin foto before after pemakaian dari si produknya ini di sini. Kalian bisa bandingin sendiri guys untuk hasil pemakaiannya tuh di kulit wajah aku tuh seperti apa. Dan menurut aku sih untuk produknya ini highly recommended banget sih guys, terutama buat kalian yang punya masalah kulit yang kering, kulit yang kusam, dan juga buat kalian yang punya masalah kulit yang banyak banget flek hitam ataupun bekas jerawat. Kalian wajib banget sih cobain kedua produk ini karena dia tuh bagus banget untuk brightening dan juga anti aging. Nah, buat kalian yang mungkin mau cobain juga kedua produk dari si Aimer Skincare ini, kalian bisa cek link ordernya di description box. Nanti aku bakal cantumin linknya di sana. Dan segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye!